Abis cantiknya kenceng banget. Karena anak coba munduran dikit. Kenapa emang? Cantiknya kelewatan. Tapi ngomong-ngomong, oh iya. Kasih mic dong. Kasih mic. Ada mic gak? Ada mic gak? Tenang, mic banyak gak? Kalau gak ada gue beli nih. Ya kita jual nih satu, 350 ribu. Belum nyala. Kenapa? Nah lo yang gak nyala lo. Kasih aja mbak dia gak nyala. Nyapa dulu dong, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, rame ya? Rame dong. Rame banget. Nana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana pendapatnya tentang donasi malam ini yang sudah terkumpul? Tadi kata Mas Adi udah 750 juta ya? Sudah 750 juta. Tapi saya yakin setelah band fenomenal ini tampil sekarang, wow, itu pasti akan genap jadi 1M minimal. Wow. Insya Allah, aku yakin. Karena band yang akan tampil nih. Kenapa sih? Ini... Kayak rahasia banget itu loh. Nah, rahasia sudah diumumin juga. Oh, udah diumumin juga. Cuma ini biar dramanya nambah. Oh iya, benar. Kita jangan kalah sama drama KPU. Harus lebih dari itu. Ini benar ya. Kejutan-kejutannya harus lebih dari kejutan cawapres. Betul sekali. Ini bandnya luar biasa. Karena kalau mau tampil tuh milih-milih. Kalau mau tampil milih-milih. Milih-milih apa? Milih-milih tempat panggung di mana mereka mau tampil. Jadi enggak sembarangan mereka. Enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Lihat audiensnya juga atau gimana? Lihat audiens, lihat MC mungkin ya. Oh, gitu. Jadi lihat MC. Waduh. Enggak apa-apa sini, Ca. Okay. Ini pastinya band ini sudah terkenal di keluarganya masing-masing pasti. Bapak ibunya, teman, kerabat udah pasti kenal loh. Ini semua sekeluarga semua nih. Iya, betul. Semua bersaudara. Namanya harus siapkan anak aja yang panggil deh. Itu ya, aku yang panggil ya. Sama sebelum nanti tampil band ini kita perlu nanya-nanya. Ini nanya-nanya seberapa serius nih latihannya. Oh, oke. Okay. Karena kalau enggak salah sih agak sibuk sih orang-orang ini. Oh, berarti kalau enggak salah benar. Jadi kita mau nanya seperti apa persiapannya? Oke. Okay. Gitu ya. Padat ya. Iya, kita panggil satu persatu atau berbarengan nih? Satu persatu aja. Satu persatu ya. Karena dia akan melangkah satu persatu. Kalau melangkah dua per dua nanti jadinya pocong. Okay. Jadi langkahnya satu persatu. Satu persatu ya kita panggil. Ya. Langsung aja? Jangan satu persatu. Oke, satu persatu kita mau panggil yang pakai kupluk. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri. Oh. Hari ini bukan hari esok. Mas Hanif, apa kabar? Coba dijelaskan dulu ini pakaiannya apa maksudnya? Biar kita makin cinta sama Indonesia. Wes, luar biasa. Benar-benar merakyat ya, duduknya di bawah ya. Yes. Duduknya di bawah. Yang berikutnya kita panggil ya. Yang ini sebetulnya bukan orang yang baru ngeband. Bukan. Karena kalau yang tahu zaman dulu nih, zaman lawas ini udah jadi pemain keyboard andalan. Wow, udah jadi pemain keyboard andalan. Ada yang inget Giant Step enggak? Wuh. Triawan Munaf, kita kasih tepuk tangan dong kepala Badan Ekonomi Kreatif. Wes. Wah, Bapak kayak bangunnya susah banget, Pak. Ayo, Pak. Udah berat nih. Beban hidup ayo, berat. Namanya pakai M. Boleh dikasih namanya pakai M. Oh iya pakai M. Namanya pakai M. M terkenal ini malam ini. Mas Riawan, ya. Sudah siap? Insya Allah siap ya. Tanya berapa kali latihan? Ya. Enggak, aku tahu tadi di situ bisik-bisik latihannya pas lagi jongkok depan sini loh teman-teman. Ya. Oke. Okay. Yang ini, kalau yang ini juga sebetulnya pemain band andalan. Bisa segala macam alat musik, ya. Tetapi paling jagonya main drum. Wow. Siapa lagi kalau bukan? Papa Suki, yeay! Sama? Ini dia. Oh. Urusan infrastruktur. Kayak kalau dari... Bapak infrastruktur. Kalau dari tampilannya habis ngecek jalan tol ini kayaknya. Oke, ini kalau topi tim Indonesia, kita minta dukungan untuk Asian Games. Wes. Kalau topi Asian Games Indonesia 18 Agustus 2018. Trotoar aman? Aman. Trotoar. Kali hitam aman? Aman, alhamdulillah. Aman semua. Aman. Baik, saya sengaja nyimpen yang